Assalamualaikum cuy, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game live after lagi. Gue dan gue di video kali ini mau ngasih beberapa, tapi gue mau ngasih tips buat kalian cara memperkaya diri di game live after. Biar kayak raya coy. Nyari duit dan ini nih, di sini gue mau coba hunting barang yang namanya polymer coating. Di sini gue mau ngajak kalian semua contoh memperkaya diri itu maksudnya gue yang jarang aja nih sekarang duitnya udah 17.000 gold bar padahal sering dipakai coy. Ini masih 17.000 gold bar dan gue masih punya sisa satu polymer coating di coating ya. Di sini gue mau ngasih tahu ke kalian semua cara hunting polymer coating ya. Kalau misalnya dibaca di sini nih, opening special chest in Sandcastle, Charleston and Snow Highland ya. Di sini gue mau coba hunting di yang termudah aja yaitu di Sandcastle ya. Kita coba hunting di Sandcastle dan kenapa gue bilang si polymer coating ini adalah barang paling mewah dan ada orang datang coy. Kita coba menuju ke layar televisi ya. Kita coba menuju ke layar televisi, ada di Campol kalau nggak salah. Kita coba ke Campol dulu dan kita cek di TV ya, di TV ini kita watch ya. Kita lihat si polimer ini, kalau misalnya kita jual coy harganya, nih resort ya, kita buka resort, bukalah resort, terus spesial material, nah ini polimer coating ya, harganya sekarang lagi anjlok sepertinya nih, harganya 3.500, biasanya nih gue ngejual dari mulai 4.000, paling rendah gue ngejual 4.000 sampai 5.000, kenapa sekarang agak anjlok cuma 3.500, tapi 3.500 juga gede coy, mahal ini karena emang di sini lagi ada event yang polimer coating ya di sini ini ada nih, jadi ada dapat gratisan dari sini atau bisa beli dari sini nih, makanya sekarang lagi agak murah harganya seperti itu coy. Sekarang kita coba aja langsung hunting nih ke Sandcastle, tapi gue mau balik dulu ke rumah karena barang yang tadi kita simpen dulu coy. Kita balik dulu, kita simpen dulu, jangan dijual dulu sayang, harganya cuma 3.500. Kita jual dulu di sini, kita jual dulu ya. Kita jual dulu, kita simpan dulu barang kita, terus simpan ke biar aman nih. Kita simpan di sini aja. Oke. Dan si polymer coating ini nih buat bikin senjata yang bagus cuy, kayak UMP segala macam kayak gitu pakai barang itu 4 biji. Lumayan susah juga. Kita coba ya. Langsung nih menuju aja ke Sandcastle tanpa banyak berbasa-basi coy. Oke coy, sekarang kita udah berada di Sandcastle dan lokasinya nih ada di daerah sebelah sini ya, udah ditanda ya. Nah, lokasinya ada di sebelah sini. Di sini kalau ditulis severely infected area difficulty 5 ya. Jadi recommended combat katanya level 30. Sebenarnya combat gue baru level 23 coy. Gue memberanikan diri ini ke level combat 10 juga bisa sebenarnya. Asal coy, caranya ini kita harus berdua di sini nih. Lo lihat, gue berangkat berdua coy. Kita coba berangkat ke sana. Kita langsung hunting-hunting harta termahal ini. Kita coba arahnya ke sebelah sini nih kalau nggak salah. Jalannya ke sebelah sini. Kita langsung menuju ke sana. Kenapa direkomendasikan combatnya level itu level 30? Karena emang jobinya banyak-banyak yang ngejaga petinya coy. Petinya ini dijaga dengan ketat gitu. Dijaga zombie dan ini ada balon bos. Ada apa bos? Di atas ada balon coy. Ini balon apaan ya? Woi, ini balon apaan nih? Widih, ada balon bos. Dan kita cek lah, kita cek langsung apakah ada orang di... ternyata nggak ada dan petinya ada no. Seperti yang lo lihat, petinya ada. Petinya ada. Jadi kenapa berdua tugasnya, yang satu buat mancing si zombie, yang satu buat ngambil peti. Nah, zombinya langsung dipancing. Salah lari lo, boy. Belum, nggak bisa si cewek-cewek. Nah, udah bisa. Gue kegebok. Ulang. Masih dikejar, boy. Salah, mancingnya salah arah. Ya, coy, isi nyawa dulu. Isi nyawa dulu, coy. Isi nyawa dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Yang satu tugasnya mancing, yang satu tugasnya ngambil. Yuk, mancingnya agak jauh dong. Agak jauh dong, mancingnya agak jauh. Kita lihat apakah gue bisa dapat polimer atau enggak di peti yang pertama. Kita coba ya. Kita coba pancing. Si ceweknya gak lari, bos. Si tambun gak lari, si ceweknya jagain peti, bos. Oke, udah. Siap, kita buka, coba.
Kita coba buka si gendut nyamperin gua. Kagak bisa, coy. Pindah woi. Kagak bisa. Mancingnya salah. Aduh, apa? Si gendut tuh malah kejar gua. Aduh. Saya mundur dulu, coy. Mundur dulu, kita ulang lagi, langsung menuju ke lokasi. Pancingnya ke area yang agak jauh. Pancingnya ke area sebelah sana harusnya kayaknya. Jadi mancingnya harus ke arah kanan sana kayaknya. Ke arah kanan sana, tapi si ciwi-ciwi ini diem-diem mulu. Susah si ciwi-ciwinya nih. Si ciwi-ciwinya bahaya. Jadi mancingnya mau ke arah mana? Nah, dari arah sana benar-benar. Benar, mancingnya dari arah sana. Nah, sekarang sukses nih, coy. Kita coba buka ya. Oke, ini udah kebuka. Bentar lagi, setengahnya lagi kita lihat apa yang gua dapat. Apa yang tadi dikejar-kejar laba-laba, coy? Oke, ternyata gak ada polimer ya, Untuk yang pertama gagal dapat polimer. Pokoknya kita harus ngambil dari peti sana, coy. Kita harus ngambil dari peti yang itu ya, yang dijaga zombie. Jadi ngambilnya kayak gitu barusan. Jadi kita harus ngambil berdua sama temen. Tinggal ngambil aja. Cuman barusan gue kurang beruntung. Gue gak dapat si polimernya. Karena si polimer ini kadang-kadang emang agak susah didapetin. Kenapa, coy? Karena emang barang langka ya. Barang mahal, laba-labanya masih ngejar kambing. Kita coba tunggu, awas si laba-labanya ngejar. Kita coba menuju ke peti selanjutnya ya, apakah ada atau enggak petinya. Oh, petinya ada. Kita coba menuju ke peti ini. Di sini enggak ada petinya, coy. Padahal tadi ada. Kemana ya? Petinya kemana kok enggak ada ya? Waduh, di sini nih ada 4 peti, coy. Totalnya kalau di Sand Castle kalau mau dapat polimer, nah ini ada nih. Di sini ada peti. Kita coba buka sekali lagi ya, apakah gua sekarang dapat atau enggak. Kita coba buka sekali lagi nih, nunggu si zombinya ini dipancing. Oke, zombinya udah dipancing ke arah sana. Enggak bisa mundur. Ki, mundur. Enggak bisa. Si zombie yang satunya ngejar gua. Enggak bisa. Belum. Ini si zombie ini nih satu nih malah ngejagain gue di sini nih. Si kambing malah stay di sini. Kita coba tunggu dulu, kita pancing lagi ya. Masih ada peti satu lagi. Yang jelas nih buat kalian yang mau nyari polimer coating atau film pabrik ya. Film pabrik juga ada di peti-peti di sini. Di sini nih totalnya ada 4. Nah, kalau gue liatin mapnya, ini mapnya ada di area sebelah sini. Jadi tinggal datang aja ke area sebelah sini. Kalian perlu datang berdua, coy. Kenapa perlu datang berdua? Karena kalau berdatang sendirian kagak bakalan bisa, boy. Kagak bakalan bisa, susah banget kalau sendirian. Ini huntingnya harus berduaan. Kita tunggu dipancing lagi nih. Kita coba buka peti ini sekali lagi ya. Apakah gua berhasil dapat untuk yang sekarang atau enggak? Kita coba lihat. Oke, zombinya udah lari ke sana. Kita coba buka petinya. Kita coba tunggu, sabar. Belum. Bentar lagi, boy. Sabar. Kita lihat apakah gua dapat polimer. Pam. Oke. Dan yang gua dapat yang ini adalah film pabrik ya. Film pabrik nih lumayan, coy. Gua dapat film pabrik, itu juga mahal. Film pabrik susah juga didapatnya. Jadi barang termasuk barang langka. Udah beres. Jadi termasuk si film pabrik ini barang langka juga, coy. Gua udah berhasil dapat film. Ini nih masih ngejar kambing. Lari, boy. Lari. Jadi tinggal dapat biasanya nih dalam 24 jam di setiap map itu, misal di Sand Castle nih atau di Charleston atau di Snow Highland, itu kita bisa ngedapetin 2 biji. Dan gue barusan udah dapet 1 biji ya film pabrik. Kita coba apakah gue bisa dapet 1 biji lagi. Kita coba cari ke area peti yang lain ini, karena di sini banyak petinya, coy. Banyak si kambing udah main lempar-lempar aja, coy. Di sini nggak ada peti ya, di sini nggak ada peti. Nah, si peti itu dikawal zombie ada beberapa biji gitu kan. Dikawal zombie ada beberapa biji. Oh, yang ini gak ada juga petinya. Oh, petinya berarti belum spawn lagi ya. Peti yang di sini belum spawn lagi, coy. Yang jelas barusan udah dapat ya film pabrik satu. Tinggal kita coba nyari apakah gue bisa berhasil dapat polimer coating atau enggak. Ini masih belum ada petinya, padahal tadi ada 4-4-nya kalau nggak salah. Apakah udah dibuka? Mungkin udah ada yang ngebuka ya. 2 peti udah ada yang ngebuka. Jadi kita coba keliling-keliling aja dulu, nyari peti yang lain. Kita coba keliling-keliling aja dulu. Dan kalau malam nih, coy, kalau misalnya lagi malam-malam ini agak gelap, jadi nggak kelihatan gitu kan.
petinya kurang nampak, boy. Gitu, coba keliling-keliling lagi. Kita cari lagi yang ada petinya nih di sebelah sini. Semoga ada. Dan petinya ini perlu kalian tahu nih, ini spawnnya selama 5 menit sekali deh kalau nggak salah. Mungkin kalau 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 belum update ya. Kalau udah update mungkin ada perbedaan, yang gue tahu sih 5 menit sekali ya. 5 menit sekali si petinya ini spawn lagi seperti itu. Dan perlu diingat nih buat kalian yang ngelut, ini polymer coating atau film pabrik ini cuman bisa kalian dapetin 2 biji ya. Jadi bisa film pabrik 2 atau bisa polimer 2 atau bisa polimer film pabrik 1 atau polimer 1, dan seharinya setiap 24 jam sekali itu kalian cuman bisa dapat 1 seperti dapat 2 ya. Bisa dapat 2 setiap harinya seperti itu, coy. Jadi kalau misalnya kalian udah hunting seharian, udah hunting udah dapat 2 biji, harus nunggu 24 jam dulu baru bisa hunting lagi seperti itu ya, coy. Jadi perlu diingat ya, ini petinya gak muncul-muncul, coy. Gak muncul-muncul petinya. Itu coba keliling dulu lah. Keliling dulu satu putaran lagi ya. Kita coba keliling dulu satu putaran lagi ke sini nih. Kita coba, di sini belum muncul juga. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu sampai petinya muncul nih. Oke, coy, dan ternyata ini ada Sandstrom ya. Ada Sandstrom nih, di Sand Castle ini kalau ada Sandstrom ini kita nggak bisa hunting-hunting dulu. Makanya gue mungkin nyari petinya dilanjut satu. Yang jelas sekarang udah dapet ya, lumayan satu udah dapet. Kita udah dapet film pabrik, dan ini sama pentingnya kayak polymer coating tadi, coy. Ini sama pentingnya kayak polymer coating ya. Jadi sekarang kita menuju aja ke ke rumah dulu. Mungkin hunting-huntingnya kita lanjut lagi di next video. Mungkin gua bakal kasih tips-tips yang lainnya buat kalian semua. Dan perlu diingat nih buat polymer coating sama film pabrik ini, buat kalian yang hunting-hunting, jangan lupa nih, ini barang ini, kedua barang ini cuman bisa kalian dapetin sehari itu 2 biji, coy, gak lebih. Dan gua baru dapat 1, mungkin nanti hunting-hunting lagi bisa dapat 1 lagi ya, seperti itu, coy. Seperti itu ya. Oke lah, jadi segitu aja, coy, buat video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian, coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini, cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing, cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.